lur, perjalanan menuju ke lokasi. Wah, indah ta lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan melakukan perangsangan untuk buah mangga. Ikuti terus video saya sampai selesai biar tidak salah paham, lur. Ini kita mengoplos paklu putra hasilnya lur. Jadi satu pohon tuh ukurannya kurang lebih 10 sampai 15 mili lur. Soalnya pohonnya besar ini. Oke, kita aduk-aduk lur biar tercampur rata dengan airnya. Sebelumnya kita lukai dulu pohonnya tipis-tipis. Nah ini lor prosesnya, jadi pohonnya kita lukai. Tujuannya biar getahnya keluar lor. Keluar untuk merangsang pembungaan. Lur, setelah itu kita kocor menggunakan larutan yang telah kita bikin tadi. Aku bisa ke ini ya. Nah, kita kira melingkar lur. Sekitar pohon. Apa ini? Ada yang sawit. Paklu itu fungsinya untuk menghentikan pertumbuhan biar pohon fokus untuk pembentukan bunga. Kita tutup biar tidak larut ke air. Dan sebenarnya bunganya harusnya dibersihkan dulu lho, disik. Cuman ini waktunya tidak memungkinkan, banyak kerjaan, jadi yos bawa aja di babat aja wes.
Lur, jadi seperti ini penampakannya. Oke, dilukai dan disiram. Melayu waktu ya. Nah, ini bercampur dengan ponang ini, Lur. Wah, ponangnya Mbak Sri. Oke, Dulur, terima kasih sudah menonton video sampai selesai. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.